Saya sering sampaikan, posisional wartawan itu mulia. Banyak ibadahnya. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lampung Utara melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dalam audiensi yang berlangsung di aula kantor Kejari setempat, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Farid Rumdana didampingi Kasih Intelijen Guntoro Janjang Sabtodi beserta jajaran intelijen lainnya. Dalam pertemuan itu, Farid Rumdana menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkan kepengurusan PWI Lampung Utara periode 2024-2027 dan mengucapkan minal aizin wal faizin. Kajari juga menyampaikan bahwa wartawan khususnya pengurus PWI Lampung Utara untuk dapat terus turut serta dalam mensosialisasikan tentang hukum dan meningkatkan kapasitas kewartawanan selaku pelaku profesi. Halo. Kita berbicara teori manajemen itu ada kompetensi. Kompetensi seorang jurnalistik adalah menulis. Itu wajib berkompeten. Terus yang lainnya apa? Akuntabel. Akuntabel itu apa yang disampaikan, apa yang ditulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya sering sampaikan, posisional wartawan itu mulia, banyak ibadahnya. Kenapa menyampaikan hal-hal yang masyarakat tidak tahu? Jadi tahu. Karena kita berkoordinasi dengan Pak Bupati, menyampaikan program kegiatan-kegiatan untuk membantu menyiagakan kegiatan pemerintah dengan PWI, disambut oleh Pak Sumanto dan beberapa orang yang kita sampaikan ke beliau. Kembali ke dunia itu kekinian. Ibarat saya ini punya mobil tua, saya teman-teman renovasi jadi barang antik dan jadi banyak yang ngelir nantinya. Ya. Ya, jadi ke depan saya sudah jodoh acara. Kalau bisa semua stakeholder datang ke sana pulang menjadi cerita yang baik. Itu upaya kami. Selain dari kegiatan-kegiatan kami berprofesikan sebagai generasi, artinya apa? Di kepengurusan kami yang 3 tahun ini, kami membuat slogan, membuat suatu cerita agar menjadi cerita. Dari Lampung Utara, Agustia Datara melaporkan.